Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini kami mendapatkan kiriman video dan foto dari adik kami Joni. Nah, di mana adinda ini sekarang berada di pameran seni dengan tema buku instalasi seni publik, di mana kegiatan ini dilaksanakan di Pantai Indah Kapuk, berlangsung dari tanggal 23 Maret sampai tanggal 2 April. Kegiatan pameran ini menjadi ajang kolaborasi antara pengunjung dan artis ataupun si pekarya seni. Nah, di mana masyarakat ataupun pengunjung dapat melakukan kegiatan melukis di atas karya yang sudah ada. Nah, di mana karya ini adalah karya oleh Dedi Supriyadi yang berasal dari kota Palembang serta sekarang menetap di kota Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, Dedi Supriyadi, si pekarya seninya, tidak dapat hadir di lokasi Peak Avenue ini karena bertepatan dengan kegiatan pameran yang ada di Hong Kong. Nah, ini ada anak saya dengan Dilan ya, yang berada di bengkel seni Nalarupa Yogyakarta. Nah, kemudian kembali kepada kegiatan pameran seni ini. Nah, ini terlihat ada anak-anak yang mengikuti kegiatan ataupun kolaborasi seni, dan juga ada ibu-ibu yang sedang melakukan kegiatan melukis di atas karya yang sudah ada. Nah, mengenai siapa Dedi Supriyadi, nah, dapat dicari di beberapa media, media online, Instagram, Facebook. Kalau kita ketik Dedi Supriyadi, insya Allah akan muncul, baik itu tentang karya seninya maupun profil dari Dedi Supriyadi. Nah, demikian saja untuk video kami kali ini. Mudah-mudahan ini ada sedikit tambahan pengetahuan kita tentang seni. Dan tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang selalu aktif dan mendukung channel kami. Demikian saja dan kami akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.